Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudaraku semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan yang bersyukur. Nah, maka dari itu aku di sini akan mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk sama-sama bersyukur dengan ucapan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumuliyanah tu'ris tumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Oke, jadi di video yang kali ini untuk saudara-saudaraku semuanya, nah aku sudah menyiapkan mobil yang merupakan mobil favorit dan sering dicari-cari oleh para viewers Simas Media. Ya, apalagi kalau bukan mobil Innova. Nah, yang satu ini adalah Innova dengan tipe G tahun 2015 transmisi manual. Nah, mobil yang satu ini dia untuk kondisinya masih oke, masih bagus, dan untuk lebih lanjutnya lagi seperti apa, boleh simak terus video berikut. Saudara-saudara semuanya, sekarang kita akan cek kondisi fisik dari mobil Kijang Innova dengan tipe G tahun 2015. Di sini kita akan mulai dari kondisi eksterior mobil, yaitu tampilan depannya. Nah, di sini dengan warna putih, yang mana untuk kondisi catnya di sini masih bagus, kita akan cek bagian headlamp. Nah, di sini untuk headlamp dia nggak ada pecah, dan untuk headlamp di sini masih normal. Dia dilengkapi juga dengan list chrome yang membuat tampilannya menjadi lebih elegan. Nah, sepadan dengan fog lampnya yang di covery dengan garnish chrome juga. Oke. Lalu untuk bagian tengah dia mengenakan grill barong yang sudah merupakan model favorit. Kita cek juga bagian front bumper, kondisinya di sini masih utuh. Di sisi satunya untuk headlamp kondisinya juga sama, masih bagus juga. Oke, sekarang kita cek ke kaki-kaki mobil. Nah, di sini dia menggunakan ban Dunlop dengan ring 16, dan di sini kondisi dari bannya siap untuk langsung digunakan. Lalu untuk spion, nah dia menggunakan warna chrome sehingga tampilan samping juga terkesan elegan, dan untuk lampu di sini kondisinya juga masih bagus. Oke, sekarang kita lihat bagian samping. Nah, dia dilengkapi dengan footstep di sini. Untuk footstep kondisinya masih bagus. Nah, selanjutnya kita cek ke bagian belakang mobil. Oke, di sini dia terdapat lampu yang untuk kondisinya juga masih bagus. Nah, dia ini tipe G, dan untuk bumper bagian belakang kondisinya juga masih utuh. Keseluruhan bagian eksterior mobil kondisinya masih oke dan siap untuk langsung digunakan. Nah, saudara-saudara semuanya, sekarang kita beralih ke interior dari mobil Innova tipe G, dan di sini dia transmisi manual. Nah, kita akan cek mulai dari tampilan dashboard. Oke, di sini dashboard dengan warna abu-abu dan warna coklat yang kondisinya masih bagus, terawat. Untuk sistem keamanan dilengkapi dengan dual CRS airbag di sebelah kiri dan di bagian setirnya. Nah, selanjutnya untuk kondisi dari setir, di sini kondisinya masih enak untuk digunakan. Dan kita ke bagian tengah, terdapat LCD touchscreen dengan menggunakan Dolby Digital di sini. Untuk fungsinya di sini berfungsi dengan normal. Nah, untuk AC di sini terdapat pengaturan AC, dan AC untuk kondisinya di sini masih sangat dingin dan normal. AC double blower di bagian tengah. Oke, untuk kelistrikan di sini juga kelistrikannya normal, power window sebelah kiri, dan untuk sisi-sisi lainnya juga normal semuanya. Kita sekarang beralih untuk cek bagian jok. Nah, di sini untuk joknya dia sudah dilapisi dengan sarung jok. Oke, kondisinya masih bagus. Dilengkapi dengan sendiran kepala. Lalu kita lihat ke bagian belakang, dia juga sudah dilapisi dengan sarung jok.
Nah, untuk kebersihan dari mobil ini juga sangat terawat juga dan siap untuk langsung digunakan. Nah, sekarang kita beralih ke bagian mesin. Mesin dari mobil Innova dengan tipe G tahun 2015 berbahan bakar bensin dengan kapasitas mesin sebesar 2000 cc. Nah, di sini dia untuk mesinnya normal, aki normal, radiator normal dan enggak ada kebocoran pada olinya. Kita akan cek juga untuk rangka dari ruang mesin. Selanjutnya kita juga akan cek ke bagian apron. Oke, mobil ini bebas dari insiden nabrak, bebas dari insiden banjir. Untuk kondisi dari mesinnya juga sehat, sehingga siap untuk langsung digunakan. Nama Husni Baro, ya kan, dari PT Mandiri Cipta Express yang bergerak di bidang jasa pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Apabila Anda memiliki unit di PT di channel Simas Media, kami siap membantu setiap pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Bila membutuhkan kami, bisa telepon 08-1-00-841 atau website kami www.kirimobil.com.id.
Okay, jadi tadi kita udah ngecek kondisi fisik dari mobil Innova dengan tipe G tahun 2015 manual dengan bahan bakar bensin, yang mana untuk kondisinya di sini masih bagus, eksteriornya masih okay, dan bagian interiornya masih nyaman, serta yang terpenting adalah kondisi dari mesinnya masih sehat. Nah, untuk surat-surat komplit dan untuk pajak dari mobil ini masih panjang, yaitu bulan 7 tahun depan. Nah, untuk pajaknya sendiri, mobil ini pajaknya sekitar 3-4 jutaan. Dan untuk mobil yang satu ini, dia kunci serepnya juga tersedia. Jadi tunggu apa lagi kalau saudara-saudaraku berminat dengan mobil yang satu ini? Nah, boleh langsung hubungi ke nomor telepon kami. Boleh juga cek langsung unitnya, ada di Muria Selatan, Jakarta Barat. Dan bisa cek langsung description box untuk alamat lebih lengkapnya lagi. Nah, untuk saudara-saudaraku lainnya yang mungkin ingin cek stok mobil kami lainnya, bisa cek di playlist yang satu ini. Nah, kalau mau cek langsung juga bisa datang ke alamat yang tertera di video ini. Oke, sekian dari saya. Mungkin video yang satu ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk saudara-saudaraku semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka videonya boleh di like. Kalau bermanfaat dan ada teman-teman yang membutuhkan boleh untuk di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.